Belum lama ini, kolom komentar Instagram dan kanal YouTube Rizky Bilar serta Lesti Kejora mendadak diserbu oleh para netizen. Hal itu terjadi lantaran banyak netizen merasa khawatir dengan keputusan Lesti Kejora juga Rizky Bilar memberi putranya BBL makanan di usia belum genap 5 bulan. Para netizen pun lantas ramai-ramai mencaci Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga menuding keduanya ingin membahayakan nyawa baby L. Mendapati tudingan tersebut, Rizky Bilar menegaskan jika putranya bersama Lesti Kejora saat ini masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, udah tumbuh besar, ucap Rizky Bilar. Rizky Bilar juga membenarkan jika BBL memang sudah diberi empati oleh Lesti Kejora selama ini. Keputusan itu diambil Rizky Bilar lantaran BBL selalu merengek meminta makan. Harusnya empati pas 6 bulan, tapi L belum 5 bulan dia pingin banget. Kalau kita lagi makan dia mupeng pingin juga, kata Rizky Bilar beberapa saat yang lalu kepada awak media. Meski dinilai membahayakan kesehatan baby L, Rizky Bilar menyebut dirinya dan Lesti Kejora sudah melakukan konsultasi lebih dulu pada dokter. Dari hasil konsultasi tersebut, dokter pun membolehkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memberikan empati pada baby L. Dokter sudah memperbolehkan. Kita suka berkonsultasi sama dokter, makanya kita kasih empati, ucap Rizky Bilar kepada awak media. Terakhir, suami Lesti Kejora itu pun meminta doa agar BBL bisa tumbuh dengan baik dan menjadi anak yang sehat. Doain aja biar BBL selalu sehat dan cepat gede ya, ucap Rizky Bilar beberapa saat yang lalu.